Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku, channel ya berita bola Indonesia. Kali ini Abilku akan membahas prediksi skor Persib Bandung versus Lan City Sailors dalam FC Champions League 2 yang dilengkapi dengan line up Persib versus Lan City Sailors. Berikut adalah jadwal serta line up-nya. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman semua harus tekan like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Persib Bandung dalam lanjutan FC Champions League 2. Berikut adalah prediksi skor dalam pertandingan Persib versus FC Champions League. Berikut prediksi skor Persib Bandung versus Lan City Sailors. Menurut versi Abilku, ini dia prediksi skor Persib versus Lan City Sailors. Menurut versi Abilku, Persib Bandung akan mendapatkan skor 2 dan Lan City Sailors akan mendapatkan skor 1. Itu prediksi versi Abilku. Kalau menurut prediksi teman-teman semua, skornya berapa? Silakan tulis di kolom komentar sekarang juga. Langsung tulis ya guys, sekarang juga. Dalam pertandingan FC Champions League 2 mempertemukan antara Persib Bandung versus Lan City FC Grup F yang akan bermain pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Berikut adalah klasemen sementara Grup F dalam AFC Champions League 2 antara Persib Bandung versus Lan City Sailors, di mana Persib Bandung menempati posisi keempat dengan mengumpulkan 0 poin, sedangkan Lan City Sailors ada di posisi 1 klasemen dengan mengumpulkan saat ini 3 poin. Oke guys, itu tadi jadwal pertandingan Persib Bandung versus Lan Sailors City dalam FC Champions League 2 yang dilengkapi dengan klasemen sementara. Dan berikut adalah line up Persib Bandung dalam FC Champions League 2. Di posisi penjaga gawang Persib Bandung ada pemain asing asal Filipina. Siapa lagi dia kalau bukan Kevin Ray Mendoza. Berusia 29 tahun, memiliki tinggi badan 187 cm. Selanjutnya, untuk di posisi bek kiri ada pemain asal timnas Indonesia yaitu Edo Febriansah. Berusia 26 tahun, memiliki tinggi badan 173 cm. Berikutnya untuk di posisi bek kanan ada pemain asal Indonesia, siapa lagi dia kalau bukan Henhen Herdiana. Berusia 28 tahun, memiliki tinggi badan mencapai 169 cm. Berikutnya untuk di posisi bek tengah ada pemain asing asal Belanda, siapa lagi dia kalau bukan pemain andalan Persib Bandung yaitu Nick Wippers. Berusia 31 tahun, memiliki tinggi badan mencapai 193 cm. Masih di posisi bek tengah ada pemain asing asal Brazil yaitu Gustavo Franca. Berusia 27 tahun, berposisi sebagai bek tengah. Berikutnya di posisi gelandang atau pemain tengah ada pemain asal Indonesia, siapa lagi dia kalau bukan Adam Alis. Berusia 30 tahun, memiliki tinggi badan mencapai 172 cm. Berikutnya masih di posisi pemain tengah ada Ferdiansah, pemain asal negara Indonesia. Berusia 21 tahun, memiliki tinggi badan mencapai 172 cm. Masih di posisi pemain tengah, siapa lagi dia kaalau bukan Tyrone Del Pino. Pemain asing asal Spanyol ini berusia 33 tahun dan memiliki tinggi badan mencapai 180 cm. Selanjutnya di posisi pemain depan ada Milson Lima.
Wilson Lima berusia 30 tahun memiliki nilai pasar 4,35 miliar rupiah. Selanjutnya masih di posisi pemain depan sebelah kiri ada Ciro Alves. Pemain asing asal Brazil ini berusia 35 tahun, memiliki tinggi badan mencapai 175 cm. Dan berikutnya, di posisi pemain depan tengah ada pemain andalan Persib Bandung. Siapa lagi dia kalau bukan? David Da Silva. Berusia 34 tahun, memiliki tinggi badan 185 cm. Oke guys, itu tadi prediksi skor Persib versus Leicester Silas dalam FC Champions League 2. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan like, subscribe, and komen, dan share sebanyak-banyaknya. Thank you for watching. Stay tune terus di channel Abilku. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini.